ya. Dari beloroknya kita lihat banyak asli nggak nih? Oke, Medan tapi kelewer. Kelalap. Keluarin. Lo. Lo, isian apa itu ke Pak Sembar? Wih, suara apa itu? Wih. Wih, ini suara apa deh nih? Aduh. Assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam Om. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Om. Alhamdulillah baik ya. Iya. Seperti biasa nih, bagi yang belum tahu nama kiosnya apa? Kios Aris Om, di Pasar Burung Pramuka lantai 2. Lantai 2 ya. Jadi nanti petunjuk lokasi kita sertakan di tengah video. Buka dari jam berapa Mas? Buka Aris? Dari jam 6 pagi, nutup jam 5 sore Om. Kalau untuk kirim-kirim gimana nih? Kirim-kirim bisa Om, seluruh Indonesia bisa. Yang penting ongkir ditanggung pembeli. Ongkos kirim ditanggung pembeli ya. Terus untuk Jabodetabek nanti bisa COD atau bayar di tempat. Kalau di luar Jabodetabek teknisnya gimana? Video call dulu, kalau nggak itu minta video terbaru, kasih tanggal sama harinya. Oke, jadi seperti itu ya, yang penting ongkos kirim ditanggung pembeli, pembeli ya. Tuker pertama gimana Mas Aris? Tuker tambah bisa, sarannya burungnya mulus, ya ada yang minus. Saran saya kalau mau tuker tambah burung bawa kios, langsung nego di kios. Nego di kios ya. Harga di YouTube dengan di kios berbeda gimana solusinya? Gampang Om, tinggal nunjukin video terbaru kabar gitu, ntar harga langsung sama. Harga langsung sama ya. Iya. Selama persediaan masih ada. Terima kasih infonya nih. Sama-sama Om. Oke. Oke Mas Bro. Wah ini yang dipegang apa nih Mas Bro? Ini ada madu klanceng original nih dari Trigona Biroi. Kan? Emang ini banyak juga manfaatnya juga. Biasanya kalau mau buat harian ini meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi emang kita lebih fit. Dan apalagi ini musim hujan cocok banget. Kalau emang ini juga mood penyakit juga sangat banget untuk kolesterol, diabetes, tuh pokoknya aman banget ya, guys. Ya. Tuh komplit banget. Kalau emang ini kalau emang lebih bagus diminum 2 sendok sebelum tidur ya, guys. Iya, yeah, 2 sendok sebelum tidur. Tuh, ini juga sangat asyik untuk ini ada ya, yes ya. Madu klanceng, madunya orang dewasa. Orang dewasa, ya. Madu perkasa ini, ya. Madu perkasa juga bisa banget. Ditambahin telur sama madu. Wih, harganya sama berapa nih, Bro? Harganya murah banget, cukup 170.000 aja. Dapatkan 220 mil ya, dapatkan di kios Pak Haji Maruf. Kalau mau datang langsung datang aja kios Brocin, stoknya ada banyak dan langsung okay. Kalau mau kirim-kirim juga bisa banget untuk seluruh Indonesia, bisa banget. Oke, okay. Ya. Thank you. Oke. Okay. Jadi bagi para kicau mania ya yang belum tahu lokasi kios Mas Aris, nanti patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil yang di ujung kita ini ya. Nah, dari situ nanti lurus aja terus. Nanti lurus mentok ketemu dengan tangga ya. Dari tangga langsung naik aja ke lantai 1 ke lantai 2. Nah, dari tangga lantai 2 tidak jauh adalah kios Aris. Ini kiosnya ya. Ini juga lagi rame nih. Oke. Teman-teman di sini juga ada yang namanya burung Jalaksuren ya. Iya. Jadi ini ada Jalaksuren yang nota anakan teman-teman nih. Untuk Jalaksuren anakan, dia ini udah mandiri apa Mas? Sudah mandiri Om. Oh sudah mandiri. Oh, mandiri iya. Itu artinya makan Rang sendiri makan loh ya. Makan sendiri Om. Jadi tidak perlu dibantu Lola, bisa ditinggal kerja. Kerja. Berapa ini Mas Aris? Harganya 2,5 Om. Harga 250.000. Yang jalak putih anakannya mana? Jalak putih anakan ini Om. Jadi yang anakan juga ready ya. Ini jalak putih yang nota anakan. Jadi anakan ini juga mandiri ya. Mandiri Om. Tidak perlu dibantu Lolo lagi. Iya. Berapa ini harganya yang putih anakan? Putih anakan ngasih 33 Om. Harga 330.000. Iya. Dan ini keduanya masih bisa dimasterin gak sih kalau masih gini? Kalau anak kayak gini masih bisa dimasterin Om. Oh, masih bisa dimasterin terus masih bisa di jinakin ya. Jinak bisa buat mainan. Ada juga nih. Ini, yang apa ini? Ini yang remaja mau ke dewasa. Jadi ada yang kalau dimulai sebutannya pasolan ya? Iya, pasolan. Jadi jalak putih yang remaja mau ke dewasa. Nah, berapa ini 400 ribu. 400 ribu? Iya. Oke. Di bawahnya juga ada yang namanya burung jalak putih yang dewasa gacoran. Dewasa gacoran ya.
bawah ini semua sampai bawahnya. Jadi dewasa gacor ini kenapa diombyok? Oh, nggak ada tempatnya om. Oke, jadi yang pisah namanya ini sendiri sama ya? Sama om. Berapa harganya? Harganya 480. 48 aja. Ya. Yang sorennya di mana Mas Aris? Di Suren. Lo, ini dia nih jalak Suren yang nota gacorannya ya. Nah. Dia memang banyak lo ya? Banyak om. Makanannya apa ini purnya? Oh, di sini kasih paket hemat pur ayam. Oh, pur ayam. Iya. Berapa nih harganya? Harganya kasih 43. Harganya 430.000 saja ya. Iya. Terus yang pasangannya ada suran putih seperti ini, biasa? Ini jalak suran ada, jalak putih juga ada. Oh, jadi ini seperti biasa ya, jalak suran pasangan juga ada. Jalak putih juga ada. Terus juga ada jalak putih yang pasangan juga ada ya. Berapa suran dan putih pasangan? Sama aja 1 juta om. Jadi harga 1 juta bebas pilih ya. Ini pasangannya berantem tidak nih? Oh, resmi om. Oh, resmi. Nah, resmi udah nikah. Tahu dari mana? Oh, udah becumbu rayu om. Soalnya saya ini agak meragukan. Meragukan orangnya ini belum orangnya punya pasangan belum ya. Punya pasangan ya 2024 ini. 2024 kacau belum ada pasangan. Yang ketahuan kan kita enggak tahu. Oh iya. Terus yang sampingnya ini jalak apa? Hongkong. Hongkong. Ini jalak Hongkong? Iya. Jadi jalak Hongkong ini ada 2 ekor sepasang? Sepasang, om. Gacoran? Gacoran, loh. Tuh, ini juga ada ya. Oh, iya. Berapaan jalak Hongkong? Ini gacoran. Yang pasangan gacoran kasih 4 juta. 4 juta. Kalau yang remaja kasih 32. Remaja 3.200.000 ya. Terus yang anakannya mana, Mas Aris? Ya, ini anakannya. Oh, remaja ini ya? Ini yang remaja, ini yang anakan. Oke. Anakan sama beda sama remaja? Beda. Kalau yang anakan kayak gini, yang hasil ternakan di Indonesia kasih 3 juta. Oh, kalau yang anakan 3 juta? Iya. Sepasang ya? Iya. Oke, Mas Aris. Selanjutnya jalak apa lagi? Jalak Bali atau jalak Mawar? Atau jalak... Ini ada, om. Jalak Bali. Berah mana? Iya. Ini jalak Bali ya? Iya. Jadi jalak Bali ini, dia ini ada sertifikatnya enggak? Iya, resmi, om. Resmi dari BKSD ya? Iya, BKSDA Jawa Tengah. Jadi BKSDA Jawa Tengah ya? Berapaan jalak Bali? Jalak Bali yang remaja kasih 26. 26 ya? Kalau yang gacorannya berapa? Oh, ini gacorannya om. Oh, ada juga ternyata ya? Ada. Jadi yang gacoran dia ada di sini ya? Ini jalak Hongkong sepasang gacoran. Oh, beda ini jalak Hongkong, Mas Aris. Iya, ini yang jalak Balinya, om. Oh, jalak Hongkong udah disebut tadi ya? Iya. Nah, ini yang jalak Balinya nih. Dia dari ketahuan gacoran dari mana? Itu jambulnya udah panjang-panjang, om. Oh, jadi kalau yang jambulnya panjang udah gacor ya? Iya. Kalau yang nggak ada jambulnya? Masih remaja, om. Berapa ini? Itu kasih 38, om. Jadi sepasang 3,8 aja ya? Oke, dan ini masih prospek ya untuk ditangkarin? Masih prospek, om. Karena anakannya masih mahal ya? Oh iya. Terus Brahma mana? Brahma, ini Brahma. Brahma ini paling ujung. Oke. Ini jadi Brahma. Ada jalak Brahma ya? Ini yang dari mana? India ya? India. Jalak Brahma ini yang dari India? Iya. Dia nggak berantem ya? Oh, nggak berantem, om. Berapa itu sepasang? Sepasang 5 juta. Sepasang cukup 5 juta saja ya? Iya. Terus jalak? Jalak Mawar. Ini jalak Mawar ada yang pasangan? Iya. Pasangan gacor nih, om. Oh, ini gacor warnanya udah pink ya? Iya. Berapa harganya? Harganya 900. 900 ribu sudah? Pasang. Oke, kalau yang ombyokan mana? Ini yang ombyokan kasih 400 ribu per ekor. Jadi ombyokan ini, dia maksudnya gimana? Bahan banget apa gimana? Iya, bahan tapi udah mulai bunyi-bunyi. Oh, udah mulai bunyi, udah ngapur ya? Iya. 400 ya? 400. Oke, 400 ribu aja lebih murah daripada burung lokalan ya. Nah, ini ada juga yang namanya burung beranjangan. Iya. Loh, ini beranjangan dari mana, Mas Ari? Dari NTB, om. NTB ini? Iya. Bukan Jawa Timur ini? Ya, pengirimannya orang Jawa Timur, asalnya dari NTB. Lu transit dong? Iya. Berapa ini harganya? Harganya 200 ribu, om. 200 ribu? Ya. Lu kalau ini apa? Itu sama, ini bedanya ini pasang riwik, om. Oh, jadi kalau ini yang riwik, kan? Iya. Yang tadi masih campur jantan betina? Iya. Berapa ini? Apakah lebih mahal? Harganya sama, om, 200. 200 ribu ya, bebas pilih ya? Lu? Beranjangan yang lain mana? Ada Borneo atau ada Kalandra? Borneo, ada sama Kalandra, om. Borneo yang lokalan ya? Iya, yang lokalan. Nah, mana itu?
Jadi ini beranjangan Borneo. Dari mana Borneo itu? Oh, Borneo Kalimantan, Om. Kalimantan ya? Iya. Bedanya apa sih sama yang tadi NTB? Itu badannya lebih gede, batiknya lebih merah, Om. Oke, berapa ini yang Borneo? Kasih 1.300.000. Borneo 1,3 saja ya? Jantan ya. Betina ini? Itu jantan. Jantan ya? Iya. Terus beranjangan yang impornya juga nggak kalah, Redi. Iya. Ini ada yang namanya beranjangan Mongolia. Mongolia, Kalandra. Kailing, Om. Kalandra ya, kok jadi Mongol ya? Kalau Mongol mahal. Ini beranjangan Kalandra ya? Iya. Jantan betina ini? Jantan betina ready, Om. Berapa ini Kalandra? Harganya 700.000. Harga 700.000 iya. Saja ya? Iya. Ini banyak banget perkutut iya. Bangkok, Mas Aris. Perkutut Bangkok, Om. Bangkok ini yang muda apa yang gimana nih? Tua, Om. Oh, tua-tua ya? Iya. Berapa ini Bangkok yang sudah dewasa ini? Bangkok dewasa kasih 100, Om. 100.000 saja ya. Selanjutnya juga ada yang namanya perkutut Cemani. Iya. Jadi perkutut Cemani ini, itu perkutut hitam ya, bukan Majapahit ini ya. Oh, yang Majapahit ini bawah Majapahit ini yang kemana? Kamu gimana, Mas? Nih. Ini Majapahit ya? Iya. Karena memang warnanya sama, cuman yang membedakan apa Majapahit? Itu geleretnya sampai bawah, Om. Apa? Luriknya itu sampai bawah. Luriknya sampai bawah ya? Berapa ini yang Majapahit? 200.000. 200.000 ya? Iya. Kalau ini ada yang? Ini Cemani. Cemani? Iya. Nah, ini Cemani dicampur dengan yang putih? Putih kapas. Oh, ini putih kapas ya? Iya. Bedanya sama yang lurik apa? Oh, kalau putih kapas tuh ekornya putih banget, Om. Kalau lurik ada hitam-hitamnya. Oke, jadi ini putih kapas, albino, dan Cemani berapa harganya? Kalau yang Cemani 130, kalau yang kapas kasih 500.000. 500.000 ya? Nah. Tentunya ready juga. Oke. Nah. Yang namanya perkutut putih lurik ya? Lurik. Ini lurik, ada motifnya dikit ya? Iya. Beda sama yang kapas ya? Beda, Om. Berapa ini? Putih lurik kasih harga cukup 170.000 ya. Oke. Di sini juga masih ready, Mas Aris. Iya. Borong poksa ya. Poksa, Om. Tentunya ini poksa yang ready, poksa Mandarin. Mandarin. Poksa Mandarin ini dia udah dipurin belum? Udah makan per total, Om. Sudah dipurin ya? Iya. Ini sudah per total, ada bondol, ada mulus. Berapa harganya, Mas Aris? Harga kasih 90.000, Om. Harga cukup 90.000 aja ya. Terus juga ada poksai jambul yang dari Sumatera. Iya. Ini yang dari Sumatera ini, dia udah ngepur juga ya? Udah pur juga. Berapa poksai jambul Sumatera? Poksai jambul Sumatera kasih harga 4,5. Harga 450.000 ya? Oke. Di sini juga ready namanya burung beo. Jadi beo yang ready ini beo apa, Mas Aris? Beo muda hutan. Ini beo yang nota muda hutan ya. Mana lagi? Ada 4 biji. Jadi ini beo yang MH muda hutan ya. Banyak loh. Sebelah juga ya. Sama. Ini ya. Berapa ini harganya? Harganya kasih 1.100.000, Om. Jadi BOMH ini 1.100.000 udah ngepur ya? Udah ngepur, Om. Terus yang pautnya atau yang anakan ada nggak? Oh, lagi habis. Habis ya? Iya. Oke, di sini juga ada namanya burung cicak rowo ya? Iya. Jadi cicak rowo yang ready ini dari hutan apa tangkaran? Tangkaran, Om. Oh, setangkaran? Iya. Remaja gacoran? Ini remaja, Om. Berapa yang remaja? Remaja kasih 5 juta, Om. Remaja 5 juta? Iya. Yang gacoran di mana? Gacoran ada, Om. Ini ya, yang gacoran nih. Ada di? Aku taruh atas bunyi, Mbak. Oh, mau ditaruh atas? Iya. Oke. Coba silnya, Mas Aris. Enggak bisa pancing. Hah? Bisa enggak? Enggak bisa. Aha. Entar bunyi jempet kok. Enggak bisa siul. Tuh ya, didempetin loh tiga-tiganya nih.
Berapa nih yang gacoran? Kasih 7.500.000 om. 7.5 aja ya? Ya. Nah ini juga ada ya cicarowo yang pasangan. Iya. Jadi cicarowo pasangan ini usianya remaja apa gimana? Udah dewasa om, udah produk om. Oh, udah produk? Iya. Berapa ini? Harganya 16 juta. 1.600.000. 16 juta sepasang ya? Iya. Mas Aris, iya. Berikutnya nih, tadi iya. Trotol udah. Iya. Kita akan liput yang gacoran, iya. Gacorannya gacoran nih. Gacoran om. Sebelum gacoran yang iya. Spesial, kita mulai dari yang apa dulu? Ini blorok om. Nah, sebagai pembuka blorok ya? Iya. Ini pembuka aja udah mewah nih blorok. Blorok. Ekor berapa ini? Ekor paling 17-18an. Ah, coba di-unboxing Mas Aris. Jadi di sini murai blorok, dulunya 10 juta seharga motor Beat ya. Iya. Sekarang udah terjangkau nih. Terjangkau. Oke, kita simak aja dengan baik ya. Dari bloroknya kita lihat banyak, asli enggak nih? Asli, Om. Oh, bloroknya tebel ya, suri. Tebel, Om. Ini ada. Terus di dada. Dada ada. Cukur dikit. Punggung. Melingkar loh ke kepala. Ini ada. Di punggung, sayap. Ada tidak sayap? Sayapnya. Nah, sayap itu, sayap belakangnya Mas Aris. Nah. Ini ada. Double, ini ada. Double jackpot Mas Aris. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Iya. 5 titik ya. Tuh, melingkar loh. Melingkar. Blorok real. Gacoran Eko 17. 17. Dulunya seharga motor Beat. Iya. Sekarang berapa? Murah, Om. Kasih harga 1.750.000. Aih. Jadi murai blorok di sini cukup 1 jutaan. 1 jutaan. 1 jutaan. Iya. 1.750.000. 50.000. Iya. Kalau ongkir sepulau Jawa berapa? Ongkir pulau Jawa paling 200.000. Taruh paling besarnya itu 200.000. Ya, 200.000. Ditambahin 1.750.000 jadi 1.950.000. 1.950.000 udah dapat murai blorok nyampe depan rumah. Sampai stasiun. Stasiun sepulau Jawa. Atau tepatnya nih kalau disebut 1.950.000 atau 1 jutaan dapat murai blorok jantan ya. Ya, ngeri Mas Aris. Bukan burung rejek lo ya. Bukan gimana perut. Kaki mata dulu aman mata. Semua. Kaki aman semua. Kaki bagus. Burung full gemuk. Oke, ya. Pola ekor. Pola ekor Medan, Om. Iya. Murah loh. Murah, Om. Keren. Nah, ada lagi enggak yang murah? Oh, ada lagi ntar ekor 21. Ada lagi. Ada lagi loh. Ntar kita tunggu dulu ya. Tuh, teman-teman ya. Ngeri nih, murai blorok asli loh ya. Jangan lowo lagi. Enggak bahaya ta? Iya. Enggak bahaya ta. Ini apa, Mas Aris? Ini blorok ekor 21, Om. Dari munduran aja. Iya. Gak apa-apa. Oh, jebol. Rujinya jebol ya, teman-teman. Tuh. Terlepas. Ya. Nah, ini nih. Dimundurin dikit boleh? Bukan boleh. Mundurin kandangnya. Oke, nah, sip. Jadi ini blorok gacoran ekor 21, Om. Satu ya? Oh, iya. Tapi bloroknya kalau dari sini gak kelihatan, Mas Aris. Oh, baik. Entah sih, tangkap bisa. Emang bisa ditangkap? Oh, gak apa-apa. Okay. Kalau sini, pokoknya tangkap bisa. Karena di situ untuk membuktikan real atau tidaknya ya. Ini yang namanya gacoran ekor 21. Ya, kita kalau beli di pasar burung memang harus kritis ya. Wajib dicek fisik nih. Dibilang sehat, jangan langsung percaya Mas Aris ya. Kaki hitam, Om. Kaki hitam, gede banget. Ini kakinya hitam, gede. Mulai ekor klewer ya. Mulai ekor klewer. Mulai ekor Medan, tapi klewer. Klewer. Iya, Om. 21, beloroknya di bawah, paru. Pala. Pala. Sayap. Sayap. Punggung, ya. Ya. Wow, mengerikan nih. Gede banget lagi. Oh, gede, Om. Berapa nih nih? Ini cukup harga 2.400.000 saja. 2.400.000? Iya. Wah. Indah nih. Indah ya. Paling tinggal kondisiin doang lah ya. Iya. Oke, lagi kita harus diukur ulang, Om. Oh, jadi di sini di garasi. Nah. Kalau tidak sesuai bisa dibalikin ya? Bisa dibalikin. Tidak sesuai bisa dibalik. Jangan dibayar. Ekor 21.
Oke, sip. Ini bukan kaleng-kaleng baru ini. Jadinya kalau beli ekor 21 diukur, 20 diukur. Nah kalau wah, saya bilang 21 diukur cuma 20, harganya turun lagi. Oh, malah lebih murah ya? Lebih murah. Oke. Sip. Seperti itu loh Mas Aris. Ya. Terus Mas Aris. Iya, Om. Lanjutnya masih ada enggak yang murah apa udah selesai nih? Masih murah lagi nih, Om. Ada lagi? Iya. Kenapa ini? Ini yang ekor tadinya ekor 20 pas mabung di sini, Om. Jadi tadinya ekor 20, nah, cuman dia mabung di kios ini ya. Ada 4 ekor, Om. 1 2 3 4. Iya. Oh, nah. Dari sini ya? Iya. Ini lagi dokor apa lagi rontok? Lagi dokor, Om. Lagi dokor ya? Iya. Jadi namanya di kios ini mabung, dia udah termaster ya? Iya. Termaster secara otomatis, tentunya termaster dengan burung, cicak, tungkok, terus kapas tembak, cililin. Masteran sini banyak, tanca warna cewek. Nah, ini ya? Iya. Ini cungkuk, ini cungkuknya nih di sebelahnya persis ya? Kapas tembak nih. Nah, bawahnya ada masteran handle juga. Jadi otomatis sudah termaster ya? Tinggal teman-teman aja. Mengkondisikannya ya. Gede-gede lagi ya. Obatnya gede-gede, Om. Ada nggak yang F4? F4 nggak ada, Om. Medan semua. Oh, medan semua. Ayo. Apa ini harganya? Harganya 1.500, Om. 1.500 dapat murah ya, gacor ya. Iya. Masih di 1 jutaan loh ya. Masih 1 jutaan. Ini kenapa lagi, Mas Aris? Nah, ini hasil tukar-tukaran, Om. Kenapa sih ditukar, Mas Aris? Nggak tahu. Tapi burung sehat kan? Oh, burung sehat, Om. Ekornya juga pelewer. Orang-orang kenapa pada ditukar-tukar ya? Iya. Tuh ya? Iya. Jadi ini murai yang ekor berapa nih? Ini ekor 18-an ya, Om. Ekor 18 cm ya? Hmm. Mata kanan kiri bagus? Mata kanan kiri aman semua. Tapi perut? Perut full gemuk. Kaki-kaki komplit bagus ya? Kaki komplit semua. Kuku bagus? Iya. Berapa ini? Harganya cukup 1.300. Aduh, kok malah lebih murah lagi ya? 1.3 ya? 1.3. Ekor 18 1.3 loh. Iya. Waduh, jadi pilihan banyak ini. Pilihan banyak. Pilihan banyak teman-teman yang enggak punya yang maksudnya duitnya pas-pasan. Iya. Enggak usah khawatir, di sini banyak pilihannya. Tuh, oke. Okay. Sip, kita taruh lagi. Isian apa itu, kapas tembak? Kapas tembak. Ayo, mau isian kemari ini. Ya. Lagi. Jadi ini sebenarnya mau isian, mau keluar kenari tadi ya. Cuman kaget tadi. Si. Apa sembatan ya? Bahaya ini. Si. Sim.
Ngeri ya ini kapal sempakan ya. Iya. Si. 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 Variasi berarti ya? Iya. Ada yang kapal sembak, ada yang macam-macam loh ya? Macam-macam om. Cih. Yo keluar lagi keluar. Cih. Apa pak ini? Keluar keluar. Keluar. Cih. Cih. Nah, ini bagaimana kalau ini? Ini gimana, Pak? Lagi. Beli ini, beli di kampung. Baru pula kampung. Dapat dulu. Tembak. Si. Jantan itu ya? Si. Kira-kira bagus, Pak? Kayaknya ini. Si. Nah, kalau kira-kira. Oke, ini ekor berapa aja, Mas Haris? Ini ekor 18, Om. Oh, 18. Iya. Jadi ini banyak yang 18-an, ya? Iya. Apa memang semuanya 18 ini? Ini 18 semua, Om. Cih. Oke, jadi ini 18-an semua ya? Iya. Berapa ini harganya yang harganya kasih 1,6 om. Oke, jadi ini sampel aja ya, selebihnya ya. Mantau ke kios aja ya. Iya om. 1.600.000 aja ya. Iya. Oke. Cih. Apa itu? Wow. Apa itu Mas Haris? Cungga. Itu suara apa Mas Haris? Cungga om. Oh, ada satu cungganya di situ. Oh. Apa itu? Ah, cungga cililin. Waduh. Aduh. Aduh. Aduh.
bahaya ini. Wah, tiga-tiganya gacor ya. Iya. Oh. Di belakang itu ya, di belakang ya. Iya, belakang itu juga. Uy. Aduh. Ih. Gak berhenti-berhenti ya? Oh, iya. Non-stop. Cih. Cih. Jadi. Cih. Cih. Wih, ini suara apa sih Mas Ari? Itu yang berarti cungkok ya? Cungkok. Ngeri ya? Iya. Wih. Bahaya nih. Aduh. Lagi. Ayo. Aduh. Wah, aduh tajam ya. Iya. Si. Ayo. Lagi. Ini ekor 19 semua. Ekor 19 semua, Om. Wah, enggak berhenti-berhenti ini. Semburannya sembur. Mana aku apa mana aku? Oh, ini aku ya. Si. Aduh. Tuh, ada hitam. Oh, kayak hitam. Ya, lo. Sih. Bahaya. Berapa ini harganya nih? Oh, murah, Om. Kasih 1,8 aja. Oh, jadi 1 jutaan. 1 jutaan. 1 jutaan bebas pilih ya. Bebas pilih. Tuh. 1 jutaan aja bebas pilih mau isian apa tadi? Lovebird. Lovebird, cungkok lo. Apa sembak? Nah. Banyak lah ya. Banyak. Lu. Aduh. Ah, bahaya ini. Oke lah ya, cukup. Biar pada penasaran ya. Jadi tadi di sini ada yang isian cungkok, kapas sembak, lovebird, kelilin ada. Campur lah ya. Campur masarannya komplit. Cukup 1 juta. Dan 1 jutaan. Bebas pilih. Tepatnya disangka 1 juta 800. 800. Terus yang sebelumnya tadi 1 juta 600. 600. Oke, thank you Mas Aris. Sama-sama, Om. Banyak pilihan ya. Iya. Loh. Ini burung anis apa Mas Haris? Anis kembang.
Jadi ini anis kembang ya. Ya. Anis kembang ini dia jantan betina. Jantan om. Hasil tangkaran apa? Hasil tangkaran. Berapa ini? Harganya 400.000. 400.000 aja. Ya. Ini ada yang namanya burung anis merah ya. Iya. Jadi anis merah jantan betina. Jantan dong. Ring kondang. Apa ringnya? Ring kondang namanya. Oh, ring kondang. Iya. Pasti tahu lah. Kenapa bulunya begini? Masih mabung. Lagi mabung. Tadinya telur mabung ya. Oh, tadinya telur ini mabung berapa? Mabung. Kasih 900.000. 900.000. Iya. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.